babak yang pertama pegadaian Liga 2 bersama mengemaskan Indonesia. Tendangan bebas kali ini sama-sama kita lihat Rosa. Oh. Langsung tadi ke gawang dan bisa ditepis. Lagi kali ini Haryono lebar ke tengah, baik sekali, berbahaya, shooting. Sedikit terlambat diantisipasi meskipun memang masih menyamping. PSIM, Sukarja dan gol. Dari lini pertahanan Semen Padang, mereka dengan cepat mampu melakukan sebuah transisi positif dan kecepatan, akurasi menjadi kunci. Kita lihat. Oh, ada Kenneth di sana, kirimkan umpan dan betul-betul belum beruntung karena dia begitu bebas. Kembali kita lihat lagi serangan kali ini dan Kenneth di sana. Masih Kenneth lolos sekali disikat. Perebutan terlepas, kemudian satu keputusan tepat diambil, masih membentur tiang. PSIM gulat. Oh, kita lihat berbahaya Haryono dan angkat bola VV dan gol. Di pertandingan kali ini Ike Cuku Kenneth Woke gol tiba-tiba muncul dari sepak pojok yang dilakukan oleh Vivi Azrizal, tidak terkawal, tidak terganggu dan dia mampu ceploskan bola. Oh, berbahaya ini. Berbahaya. Kita lihat dan kesempatannya kita lihat bungkus dan tidak offside sebenarnya. Sangat-sangat tidak offside. Dan memang tidak diangkat benderanya. Tidak diangkat oleh AW ya. Dia terlalu nge-zoom sebenarnya. Kita tidak melihat